Semoga Yasmin selalu dengan kesehatan. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Semua piala untuk Yasmin. Amin. Oh itu doa gua sih. Amin. Kadonya, oh pribadi men nanti. Iya. Gue dikerjain cuman karena gitu. Sumpah udah lihat videonya masih lantai ini ya? Belum ya. Mbak dari mana aja Mbak? Mbaknya dari mana? Oh jauh sekali dari Serpong. Iya, gila gue jalan. Gue doain buat kasih kejutan. Dek, jangan dikejutan. Itu gue bilang gak boleh kejutan. Kesini naik apa Mbak? Naik kereta. Dari sampai Bogor tuh jemput KM. Kan enak. Ini kuenya masih di depan. Iya. Jauh-jauh nih mereka nih dari SD ya. Mbak sebelah sini, Mbak. Gimana nih, Mbak? Jangan jalan-jalan. Gini. Sebelah merah dari situ karena lampu dari sini. Mau di ini ya kan. Hari ini hari ulang tahunnya dia. Hari yang spesial. Kasih sedikit surprise. Kue yang kecil tapi bermakna. Karena kenapa gue bilang gue pengen kue yang kecil? Karena gue pengen kue ini gak gue bagiin siapa-siapa. Kue ini kecil hanya untuk Yasmin. Jadi gak boleh ada satu orang pun yang makan. Oke, bentuknya apa tuh kak? Bentuknya bisa dilihat, ini bentuk love. Ini kan, ini berarti Yasmin effort. Nah ini kan spesial nih. Ada dua coklatnya, yang putih buat Yasmin, yang coklat buat gue. Oke. Oke, Yasminnya di mana kak? Yasmin. Hey. Happy birthday. Thank you. Yasmin. Ini spesial buat kamu loh Yasmin. Ini kue keberapa nih hari ini? Kue ke-11. Aku nggak peduli. Yang penting kue ini prioritas. Oke. Oke. Wish dulu dong kak. Wish. Oke. Oke. Oke, okay. Kak, 18, 17, 18. 18. Apa sih, Kak? Doa. Maknanya. Oh, iya, maknanya. Doanya. Semoga kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik. Amin. Sehat-sehat terus dan semoga bisa membahagiakan orang-orang di sekitar. Oke. Okay. Kalau Gina sendiri doanya mungkin buat Yasmin sendiri seperti pasti aku doakan yang semoga yang terbaik ya buat Yasmin. Gue doakan ya apapun rencana-rencana dia diberikan kelancaran, apapun yang diinginkan tahun ini diberikan kemudahan mencapai mimpi-mimpi cita-citanya goals dia. Dan yang paling penting semoga seperti yang Yasmin bilang apa, semoga menjadi pribadi lebih baik. Menurut gue dia udah perfect. So menurut gue bukan itu sih, kalau dari gue sih lebih kepada cita-citanya dia capai, apapun yang diinginkan. Oke, okay. Kak Gina, Kak Yasmin udah 18, gimana nih kamu melihatnya? Sudah makin dewasa belum sih Kak, atau seperti? Ya, orang bilang kalau 18, it's a legal age ya. Oh iya. Gimana kita masuk kategori fase-fase, banyak hal yang bisa kita lakukan karena kita sudah di titik dimana kita, ini keputusan semua harus Yasmin yang ambil. Ya, karena dia sudah legal. Buat ya semoga ya ini menjadi apa ya, jadi terang juga buat Yasmin. Semoga apapun ya, keputusan apapun dalam kehidupannya dia, dia akan melewati fase-fase up and down, gitu, pasang surut. Dia akan merasakan banyak kebahagiaan dan kesedihan. Itu tujuan dia untuk bisa melewati semua itu. So welcome to the new page of life. Okay. Tapi sempat memberi surprise gak? Malam-malam tuh yang di story. Gue bikin surprise, kalau gue bikin surprise gak setengah-setengah gitu ya. Yep. Gue mau
buat orang yang terbaik, gue berikan surprise yang terbaik. Dan gue merasa gue sudah melakukan yang terbaik gitu, buat dia. Gue bikin prank buat dia sama salah satu sahabat kita. Nah, kita kerjain dia. Kita pengen lihat sepanik apa sih Yasmin kalau berada di situasi yang intens gitu, dimana dia panik dan dia harus. Gue pengen tahu nih, apakah memasuki umur 18 dia bisa menjadi orang yang bisa dewasa dalam segala situasi. Dan nanti nonton aja di YouTube channelnya temen saya, Lauren Hutagalung. Dia selalu bikin konten-konten prank once in a while, seru. Dan pokoknya ditonton aja, ditunggu, nanti pantengin Instagram Yasmin, Instagram aku, kita akan blast ketika videonya sudah tayang. Tapi ada kado buat Yasmin. Oh, kalau itu sih saya tadi, karena kado itu pribadi dari gua untuk Yasmin. Yang boleh tahu cuma Yasmin. Enggak ada orang lain. Kak, terakhir Gias makin menggila nih, Kak. Kalian makin dekat, makin seru gitu. Tanggapannya seperti apa sih, Kak? Tanggapan ya, kita bersyukur banget ya. Gitu. Kita dapat support dari banyak orang-orang, banyak fans-fans Yasmin dan fansku, fans kami berdua yang begitu kuat, begitu solid, yang memberikan support sampai detik ini. Tanpa mereka, it's not gonna be like this. So, kita mau ucapin terima kasih sebanyak banyaknya untuk fans Yasmin di luar sana, fans Jinu Yasmin di luar sana, seluruh Indonesia. Thank you for the support. Semoga kami bisa terus menghibur dan membanggakan kalian semua. Yasmin, tapi kedatangan keluarga gimana rasanya nih? Dikelilingi mama, papa? Kalau untuk mama sama papa sih emang mereka di sini setiap hari sama aku. Mereka ngomongin aku. But, tadi ada teman-teman juga dari beberapa dari luar Yeah, so they came here and mereka surprise aku. I'm really happy about it. Kak, begitu banyak begitu banyak kayak surprise tuh gimana sih Kak Yasmin? Bertubi-tubi udah menyiapkan diri sebenarnya dari tadi malam, udah menyiapkan diri. Yang paling mengejutkan itu pas Jino surprisein sebelum hari ulang tahun aku, itu sih. Tapi other than that, yang lain I expect didn't. Oke, thank you Kak, makasih banyak ya.